teman-teman, sobat plus-plus tiasters, apa kabar hari ini? Salam sehat. Pernahkah teman-teman merasa heran? Kenapa sih kakak perempuan ataupun pacar tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa sendiri? Ternyata hal ini ada kaitannya loh dengan siklus menstruasi atau yang biasa disebut dengan istilah haid, bisa juga disebut dengan istilah datang bulan. Tapi sebelum membahas siklus menstruasi dan perubahan emosinya, yuk kenali dulu bagaimana sih hal itu bisa terjadi. Dari gambar ini, gambar penopang rahim wanita, bagian berbentuk bulat disebut dengan ovarium, yang berfungsi sebagai tempat penghasil ovum atau sel telur. Bagian ini adalah oviduk atau tuba falopi, tempat bertemunya sperma dengan sel telur jika terjadi pembuahan. Bagian ini disebut dengan vagina. Ketika wanita dan pria berhubungan seksual, maka penis akan masuk ke bagian vagina ini. Sedangkan bagian yang sempit ini adalah mulut rahim atau serviks. Bagian yang paling besar adalah rahim atau uterus, di mana tempat adik bayi tumbuh saat sang ibu mengandung. Dinding ini disebut dengan lapisan endometrium yang memiliki banyak sekali pembuluh darah. Dinding ini jugalah yang nantinya akan luruh atau mengelupas bersamaan dengan sel telur dan darah saat menstruasi. Sekarang, yuk kita simak perjalanan sel telur. Sel telur yang dihasilkan ovarium akan berjalan melalui tuba falopi. Jika bertemu dengan sperma setelah berhubungan seksual, maka akan menjadi zigot atau calon bayi. Sedangkan jika tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur akan terus berjalan ke rahim. Ovum akan menempel di dinding endometrium dan pada saat rahim berkontraksi, akan luruh atau mengelupas bersama dengan sel telur yang menempel tadi. Karena dinding endometrium mengandung banyak sekali pembuluh darah, maka yang mengelupas tentu akan mengeluarkan darah. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan menstruasi, keluarnya darah dari vagina wanita. Darah yang dikeluarkan saat menstruasi berkisar antara 20-60 ml atau 20-60 cc dengan lama menstruasi sekitar 2-7 hari. Setiap wanita memiliki lama menstruasi yang berbeda-beda. Panjang siklus menstruasi dari menstruasi 1 ke periode berikutnya berkisar antara 21 hingga 35 hari. Terdapat 4 fase pada menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi atau masa subur, terakhir fase luteal atau pramenstruasi. Pada fase menstruasi, misalnya seorang remaja putri sebut saja Mawar, mulai menstruasi tanggal 1 sampai tanggal 7 Maret. Warna pink-pink pada kalender menunjukkan jadwal menstruasinya si Mawar, mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selesai di tanggal 7. Maka saat itulah perubahan kadar estrogen menurun yang menyebabkan berbagai gejala PMS. Misal Mawar merasa sakit di bagian rahim karena kontraksi, lalu gejalanya mudah bete atau bahkan mudah marah seperti macan lapar. Tahap selanjutnya adalah folikular, di mana estrogen mulai meningkat sehingga efeknya Mawar kembali ceria seperti semula. Sekitar tanggal 13 atau 14 adalah masa subur atau ovulasi, di mana sel telur dilepaskan oleh ovarium, biasanya terjadilah puncak-puncaknya rasa bahagia. Namun selanjutnya, estrogen akan turun drastis sehingga berpeluang lagi untuk galau. Fase luteal, di mana dinding endometrium semakin menebal, kadar progesteron juga meningkat karena fungsinya untuk menyamankan kondisi rahim. Namun efeknya, payudara akan terasa kencang dan juga nyeri. Tanggal 20, jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka ovarium secara perlahan-lahan akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron yang biasanya membuat efek wanita mudah galau, mudah murung, dan juga mudah sedih. Selain itu, jerawat akan mulai muncul,
tubuh lebih sensitif terhadap rasa nyeri dan radang, sehingga disarankan perbanyak konsumsi ikan yang kaya akan omega-3. Selanjutnya, mawar merasa gagal diet karena di tahap itulah nafsu makan meningkat, kadar progesteron dan estrogen meningkat, sehingga metabolisme tubuh juga meningkat dan nafsu makan meningkat. Mulailah kontraksi rahim karena adanya produksi prostaglandin sebagai tanda akan menstruasi kembali bagi mawar. Tanggal 29 Maret dan selanjutnya, mawar kembali menstruasi. Lalu ada pertanyaan, apakah siklus menstruasinya mawar tergolong normal? Ternyata, menstruasi yang normal tidak selalu harus bulan ini tanggal 28, lalu bulan besok tanggal 28 juga. Menstruasi bukan seperti gajian pegawai yang tepat waktu, tapi umumnya memiliki rentang 21 hingga 35 hari. Dikatakan tidak normal jika dalam 3 periode berturut-turut, haidnya menyimpang dari 21 sampai 35 hari. Misalkan saja, kalau mawar menjejerkan 3 bulan kalender berturut-turut, mawar haid tanggal 1 Maret, dan haid lagi tanggal 29 Maret. Berarti, siklusnya 29 hari dan tergolong normal. Di bulan selanjutnya, misal tadi haid tanggal 1 Maret tapi haid laginya tanggal 5 Mei, berarti rentang waktunya 37 hari. Artinya tidak memasuki antara 21 sampai 35 hari, berarti tidak normal. Menstruasi lagi tanggal 30 Mei, berarti dari siklus sebelumnya 30 Mei terhitung 25 hari. Nah, 25 hari itu tergolonglah normal kembali. Kesimpulannya, siklus mawar masih termasuk normal karena hanya satu kali saja tidak sesuai. Dikatakan tidak normal jika 3 periode berturut-turut menyimpang dari acuan 21 hingga 35 hari. Ada juga nih catatan tambahan untuk remaja yang baru pertama kali menstruasi. Biasanya pada awal-awal menstruasi bagi remaja, siklusnya belum teratur. Kadang 2 bulan kemudian baru menstruasi, kadang dalam 1 bulan menstruasinya 2 kali. Maka nggak perlu khawatir teman-teman. Hal itu sangat wajar karena hormon belum stabil, sehingga siklus belum stabil. Siklus akan mulai teratur seiring bertambahnya usia saat hormon sudah mulai stabil. Biasanya 20 tahun ke atas. Lalu ada loh agenda penting para remaja putri saat menstruasi. Tentunya mengganti pembalut minimal 3 kali sehari, atau kalau pembalutnya dirasa udah penuh dengan darah, segera ganti biar nggak bocor darahnya. Lalu membuat kalender menstruasi agar mengetahui apakah siklusnya normal atau enggak sih. Bagi penderita dismenor atau nyeri perut saat haid, bisa mengompres bagian rahim atau perut dengan air hangat yang dimasukkan ke dalam botol, lalu dikompreskan ke bagian yang sakit, biasanya sakitnya akan berkurang. Tentunya berolahraga jangan ketinggalan untuk menjaga keseimbangan hormon dan menjaga kelancaran aliran darah, setidaknya melakukan aktivitas fisik 30 menit dalam 1 hari. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, sayur, vitamin, lauk pauk, terutama makanan yang kaya akan zat besi, agar regenerasi sel darah merah lebih lancar dan terhindar dari anemia. Lalu istirahat cukup selama 6 jam per hari, menenangkan diri agar tidak stres, karena stres akan menghambat proses siklus menstruasi. Tentunya menghindari konsumsi makanan atau minuman yang mengganggu metabolisme tubuh seperti rokok dan alkohol. Jika ada keluhan mengenai siklus menstruasi, segera periksa ke dokter atau konsultasi ke orang tua agar mendapat solusi yang tepat. Senantiasa menjaga kebersihan diri dan organ reproduksi, memakai celana dalam berbahan katun yang menyerap keringat, dan tidak perlu berpakaian ketat. Menjadi remaja cerdas, remaja sehat, peduli sesama.